Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial ubah tampilan Android jadi iOS 14. So buat kalian yang penasaran sama tutorialnya, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah guys, jadi di sini kalian harus siapin satu aplikasi yang namanya iOS Launcher 14. Kalian bisa download di Google Play Store, terus kalian cari iOS 14. Jadi ini dia aplikasinya. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah guys, jadi di sini kalian tinggal klik yang izinkan. Nah, untuk langkah pertama kita klik yang layout. Terus di sini kita besarin ukuran aplikasinya. Dan di sini aku pilih yang 6x4. Terus kita kembali ke home. Nah, di sini kita klik yang batal dan mengerti. Nah guys, jadi ini untuk tampilan awalnya. Oke, langsung aja kita mulai ke ubah icon aplikasinya. Oke, kita klik lagi aplikasi iOS-nya. Dan di sini kita cari change icon. Kita klik. Setelah itu, kita pilih yang mau kita ganti icon-nya. Kita klik yang icon pensil ini. Terus kita klik foto saya. Terus kita masuk ke album dan kita pilih foto yang mau dijadiin icon. Terus kita klik OK. Di sini kita kembali ke home. Apakah iconnya udah berubah? Nah guys, jadi iconnya udah berubah ya. Oke guys, sekarang kita lanjut susun aplikasinya jadi kayak gini. Oke, langkah pertama kita ubah dulu wallpapernya. Langkah selanjutnya aku bakal susun dulu aplikasinya ya guys. Nah guys, sekarang aku bakal coba untuk tambahin foto di sini. Kita klik yang icon plus yang ada di atas. Terus kita klik yang pictures, kita tahan terus kita tarik ke bagian atas. Nah, di sini kita klik yang buat, terus kita pilih foto yang mau kita tambahin. Nah, udah jadi. Sekarang aku bakal tambahin lagi ya, guys. Nah guys, di sini aku bakal ubah icon aplikasi yang udah aku susun tadi ya. Nah guys, jadi aku udah selesai nyusunnya. Bagus banget nggak sih jadinya? Oke, kita lihat yang slide kedua. Nah, jadi di sini ada banyak aplikasi ya, guys. Oke guys, sekian dari tutorial aku. Makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.